masih menjadi dampak pro dan kontra. Ribuan buruh dari Komite Aksi Jaminan Sosial bersama organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sejabotabek, dan sekitarnya menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jumat siang. Mereka menuntut DPR mendorong pemerintah mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara serentak dan secepatnya melakukan transformasi 4 BUMN menjadi badan publik sesuai 9 prinsip dalam UU SJSN. Selain menggelar aksi, mereka juga menyampaikan orasi-orasi terkait pentingnya UU BPJS. Dalam orasinya, para demonstran juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU BPJS. Jika tidak, mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar menuju istana. Hingga sore hari, nampak ratusan pengunjuk rasa dengan membawa spanduk masih terus berdatangan dan menutup ruas jalan di depan gedung DPR RI, sehingga arus kendaraan dialihkan menuju ke Senayan. Agung Hudianto melaporkan.